and you don't look so good. Ha baby, sen hani lately shkundi muj s'pom, edhe dhe i treti sanet pëndru. Bayu yang katanya sih sempat viral ya, yang cerita tentang KKN yang ada di Desa Penari. Ini yang dinamakan sumber panguripan. Nih, yang jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini yang dinamakan sumber panguripan. Kalau ini sumber rahayu, mas. Ini sumber rahayu. Nah, cuma satu panjuran. Ya. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan, ya. Thank you.
basket ini. Di sebentuknya kan terus yang silo. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Berkepentingan apa Mas di Robaju? Ya, ingin mengklarifikasi cerita yang sebenarnya Pak. Nggih. Monggo. Ini ada apa itu siluman ular. Terus yang kedua ada desa penari. Yang ketiga ada suara gamelan. Yang keempat orang meninggal dari KKN 2 orang. Yang kelima ada kuburan ditutupi kain hitam. Yang keenam ada jalan yang tidak boleh dilewati. Betul Mas. Nah, sekarang gini Mas, saya mau kami sampaikan Mas, kalau di Robayu ini tidak ada Mas, ya. Tidak ada cerita-cerita seperti ini, ya. Yang kedua, yang ketiga, Robayu ini dalam keadaan aman, tentram, damai, pengunjung luar biasa, dalam keadaan selamat, datang selamat, pulang pun keadaan selamat. Itu yang perlu kami sampaikan. Saya atas nama Jupel Mas, Jupel situs pertapaan Prabu Tawangalun. Nama saya Pak Saji. Di Dusun Sambung Rejo atau Rowo Bayu, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu Mas, kalau Mas mau tanya keadaan yang kami uraikan tadi, itu enggak ada Mas, itu enggak benar. Gitu? Itu enggak ada. Ya ini, maka dari itu Mas sendiri sekarang sudah menyatakan memang betul-betul masalah cerita itu enggak ada. Yeah? Maka dari saya minta tolong sama Mas, barangkali ada suara-suara, boleh dikatakan suara bohong, itu jangan ditanggapi Mas. Yang maksudnya masyarakat jangan sampai gelisah. Nanti pengunjung-pengunjung yang datang di wisata Robayu biar enggak gaduh. Yeah? Maka dari itu saya jamin Robayu masih dalam keadaan aman, tentram, damai. Ye, itu yang perlu kami sampaikan Mas. Ye, terima kasih.